ini ininya nggak. Oke, kita ada di lantai 3. Kalau kesini tuh gelap loh, sampai gini penampakannya. Oke, kita nggak bakal kesana, takut ketemu kamar mayat. Lantai 3 rupanya nih. Naiklah dia, begini hidupnya. Laporan Kementerian Kesehatan mencatat jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.000 lebih, dapatnya di 2.552 unit. Nah, sebenarnya sama milik kemampuan. Masuk ke dalam gak kita? Ini gerbang apa nih? Gerbang utama katanya. Ini ininya gak bisa nyala kak? Bisa, lampunya. Oke. Okay. Ini lantainya bisa dilihat. 1, 2, 3, 4. 4 sih. Oke, kita masuk ke dalam. Kelihatan tuh udah gelap ya, soalnya kita ngonten malam. Udah kah? Oh ini, oke. Okay. Ini kayaknya mobil dokter nih. Gila mobilnya, Mercedes Benz. Kita lama sih, orangnya baru masuk loh. Nah ini, di sini ada namanya gedung administrasinya. Jadi sepi di sini karena udah malam. Mungkin kita ke masuk ke dalamnya. Di sini sih nggak mungkin kita masuk ke sana. Udah malam. Ramai loh. Oke, kita udah di dalamnya. Di ruangan apa namanya? Kurang tahu sih. Soalnya ini udah sepi. Tuh banyak orang. Kayaknya udah nutup loh. Udah nutup deh. Rumah sakitnya maksudnya. Lantai 1. Poli jantung, jaminan rawat inap, klinik. Begini. Ngapain mereka orang sana rame-rame itu? Nggak tahu, tak boleh nggak ya? Oh ini toilet di sini. Nah ini naik lift.
cawang. Mau ke atas kah? Diam. Enggak, aku tahu naik lift tuh bukan aku orang mana. Lantai 3 rupanya nih. Naiklah dia. Begini liftnya. Di rumah sakit Sudarso, dokter Sudarso. Ada dilarang merokok. Oke. Udah nyampe di lantai 3. Begini loh, sepi. Oke, kita ada di lantai 3. Kalau kesini tuh gelap loh. Sampai gini penampakannya. Oke, kita gak bakal kesana. Takut ketemu kamar mayat. Beginilah situasinya di saat malam hari. Gelap sih sana. Aduh, udah. Lamanya, eh. Belum, Bang. Lantai 3 berarti sama kayak kampus di UKB, loh. Mana aku tahu. Yo. Apa gibah? Ke lantai 2 lo. Kita mau lihat lantai 2 itu seperti apa sih? Begini. Nah, lantai 2 keringin beda-beda siapa beda. Begitulah. Ini sangat sepi loh. Enggak. Oke, kita ada di lantai. Di lantai 2 maksudnya. Nah, begini. Nah, begini lantai 2. Dah yuk. Kita enggak banyak waktu. Oke, kita kembali ke lantai 1 soalnya kita pulang lagi. Sepi, orangnya nggak ada. Tuh, lihat. Kalau rumah sakit Antonius Medica tuh ramai. Nah begini, ini kenapa ya? Oke guys, bertemu lagi di channel kita, The Kitchen by Manuel. Di kali ini kita membantu dia mengenai rumah sakit Sudarso di Pontianak. Oke, jadi mengenai sekelas rumah sakit, laporan Kementerian Kesehatan mencatat jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.000 lebih. Tepatnya dia 2.552 unit. Nah, sebenarnya sama milik pemerintah juga, namun perbedaan di antara keduanya pada kepemilikan, di mana rumah sakit merupakan milik pemerintah pusat yang mengacu pada Departemen Dalam Negeri. Nah, begitu guys. Jadi, rumah sakit juga terdapat tipe, yaitu bagian C mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Dan rumah sakit kelas D, pertama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 saja. Yang kelas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A merupakan rumah sakit khusus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis. Nah, rumah sakit tipe B apa saja sih kawan-kawan? Nah, di sini beberapa contoh rumah sakit tipe B. Rumah sakit tipe B yaitu rumah sakit RSUD DR Sarjio di Yogyakarta, RSUD Pasar Rebo di Jakarta Timur. Nah, itu tipe-tipe